Masjidin Nabawi sesudah sholat asar. Tuh, suasananya adem, sejuk, ke mata juga ngantuk. Di sini banyak Quran-Quran wakaf. Siapapun orangnya bisa mewakafkan Quran, beli di depan, bisa di sana beli buat wakaf langsung dikasih stempel buat di masjid di Masjid Nabawi, dan kita hadiahkan kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya bisa datang ke tempat Kanjeng Nabi, ke tempat Masjid Nabawi atau Masjid Kanjeng Rasul. Tuh, Qurannya banyak. Banyak yang mewakafkan Al-Qur'an. Tuh, situasi semuanya mau pulang ke hotel masing-masing sekalian menunggu waktu maghrib. Ini Qur'an banyak. Wakaf-wakaf dari orang meninggal. Ini Bapak Haji. Bapak Haji Indonesia. Ya, Indonesia. Itu situasi masjid yang mau pulang. Ini air zam-zam. Ini tempat air zam-zam, semuanya minum di sini. Gratis tanpa bayaran suatu apapun di sini mah. Luar biasa tempat air zam-zam. Air zam-zam tempatnya luar biasa indah, airnya sejuk, diminumnya juga dingin. Situasi masjid, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang sambil menunggu maghrib. Banyaklah, banyak orang-orang yang lagi itikaf. Ini saya posisi mau keluar masjid. Luar biasa. Tuh, mudah-mudahan yang lihat video ini, saya doakan semuanya bisa terpanggil, yaitu ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, ke Mekah Al-Mukarramah. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa terpanggil. Tuh, apalagi di luar, luar biasa, begitu banyak. Di luar begitu ramenya. Tuh, posisi mau pulang ke tempat masing-masing, mau pulang ke tempat masing-masing, ke hotel mereka masing-masing. Setelah arba'in, mungkin mereka-mereka mau setelah arba'in, mungkin mereka langsung ke Mekah Al-Mukarramah. Itu saudara kita banyak yang dari Indonesia. Ini pintunya, itu payung-payung. Banyak saudara-saudara kita yang dari Indonesia. Luar biasa. Ini Bapak Kiai. Mudah-mudahan semuanya yang lihat video ini, saya doakan mudah-mudahan yaitu terpanggil ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, ke Masjid Nabawi, Masjid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sementara sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.